kenapa kalau gue bacot tuang gede? Ini bicara soal apa gitu? Lu beli aja, kenapa lu takut sih? Emang kita kalau begini enggak bisa buat main yang lain. Cocoknya begitu. Coba lagi, coba begitu. Lagi. Coba lagi, lagi, lagi. 80-an mana? Coba 80-an. Yeah. Mampus. Coba kasih handle dikit, handle. Kasih paham handle. Nih, kok stabil ya? Stabil dong. Coba. Ini FVH, Stabil. Coba detune aja, Coba ya. Ini untuk merubah menjadi drop D ya. Jadi dari sini. Stop, tes, balikin lagi ke E. Balikin lagi ke E. Fals gak? Coba ya. Gila. Ya, itulah dia. Ya. Gitar SLX terbaru. Betul. Ya. 2024 betul. September yang baru mendarat di Naviri Musik Kelapa Gading. Betul sekali. Dan gue mungkin nggak perlu apa bicara muter kemana kemana sini sana ke sini ya. Yes. Ya ini karena di SLX sendiri dia sudah sebutkan ini adalah SLX 5150 tribute to Van Halen. Lo ini SLX? Oh iya. Ya SLX 5150 Frankenstrat tribute to Van Halen. Jadi gini ya, lu perlu dibedakan. Gue udah pernah ngomong ini di video gue kayak 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Betul. Bedakan gitar KW, gitar replika, dan gitar tribute. Ya. KW, replika dengan tribute. Yang pertama. KW ya udah jelas apa. Yang pertama KW ya? Adalah KW ya. Kalau KW ya KW ya. Misalnya dia bilang apakah ini gitar FVH? Gue jawab bukan. Bukan. Ini bukan FVH. Bukan. Ya. Kalau itulah KW kan, kalau dia tulis FVH ya KW. Betul ya. Betul. Yang kedua adalah gitar replika. Kalau gitar replika adalah gitar yang direplika supaya menjadi seperti seolah-olah sama dengan aslinya. Contoh Frankenstrat di FVH itu namanya replika. Karena Frankenstrat yang asli cuma punya Eddie Van Halen lah. Oh maksudnya seperti itu ya, jadi iya. Diproduksi masal. Iya diproduksi masal namanya replika ya. Karena Frankenstrat yang asli punya siapa? Punya Eddie Van Halen. Punya Eddie Van Halen. Dan sampai sekarang masih dimainin. Sampai sekarang ya mungkin sama anaknya kita gak tahu kan. Oh, Wolfgang anaknya. Ya. Kalau Van Halen kan udah main gitarnya di alam lain. Sudah. Ya. Nah tapi itulah dinamakan replika. Betul ya. Nomor tiga tribute. Tribute. Nah tribute ini apa? Tribute ini boleh aja sebuah brand itu membuat tribute. Contoh. Sebuah penghargaan gitu gak sih misalnya? Iya lebih kepada penghargaan. Iya. Contohnya apa? Contohnya gini. Tahu John Mayer Black One Strat? Tahu dong yang warna hitam, hitam dan relic. Relic itu kan. Ya, banyak di luar sana yang membuat tribute untuk John Mayer Black One Strat versi mereka.
versi mereka. Jadi misalnya dan kebanyakan dari itu adalah kadang-kadang boutique builder. Hmm. Jadi dia bikin versi black one. Hmm. Misalnya versi dia, black one versi si B. Iya betul. Ya. Banyak tuh atau gitar apa lagi yang sering dibuat tribute-nya selain daripada itu? Ya. Yang kedua adalah yang sering dibuat tribute-nya Tom DeLonge. Oke, saya banyak setuju. Banyak kok juga orang sana yang bikin ala-ala Tom DeLonge. Jadi pickup-nya dicabut diganti satu pickup. Ya kan? Dicabut kontrol apa tone-nya cuman volume aja. Saya setuju. Terlepas dari apapun headstock-nya. Saya setuju. Apapun brand-nya. Karena saya melihat juga beberapa brand yang memang membuat gitar yang benar-benar mirip dengan Tom DeLonge. Ya, tribute ya. Tribute. Dan apakah itu melanggar hukum? Ya enggak. Namanya kan sebuah penghargaan terhadap artisnya. Iya. Nah, yang KW jelas melanggar hukum. Iya, jelas. Kalau replika ya tidak melanggar lah. Itu kan replika kan pasti yang membuat replika itu kan dia izin. Iya, dia ya. Juga izin kan. Nah, kalau tribute juga tidak melanggar ya. Karena kan jelas-jelas ini kayak semacam tribute kepada artisnya. Karena nama serinya pun juga ada embel-embel Van Halen-nya ya. Seperti ini kan SLX 5150 itu kan sudah sangat melekat sekali terhadap Om Edi. Iya, makanya dia bilang tribute. Di situ ya. Dan itu sah-sah aja karena beberapa pabrikan pun membuat tribute. Contoh, ya. Contoh, gue bicara Kiesel. Kiesel juga ada model begini, finishing ini. Ada ya? Ada. Terus satu pickup dia pernah bikin. Pernah bikin ya? Ya, di headstock-nya tetap Kiesel. Pernah lihat sih, ada yang model star gitu juga bukan kan? Iya pernah juga, ya, tetap Kiesel, ya, ya betul, itu betul, tribute betul. Kan? Nah, betul, betul. Gitu. Nah di SLX ini dia membuat tribute untuk Van Halen, Frankenstrat. Betul. Ya, tapi yang perlu gua garis bawain adalah dari mana atau dasar apa yang digunakan oleh SLX dalam membuat tribute ini. Nah ini perlu gua kasih tahu. Betul. Yang direplika oleh dia adalah ya. Hmm. Tributnya kemana? Adalah EVH Custom Shop Frankenstrat tahun 2007. Nah ini dulu, lu pahami. Custom Shop. Ya, jadi pada tahun 2007, EVH yang mana bernaung di bawah Fender, ya perlu ketahui brand EVH itu adalah milik Fender. Oke. Okay. Ya jadi brand EVH dimiliki oleh Fender. Makanya headstocknya itu mirip ya. Sama. Sama. Bukan mirip, sama. Oh, memang headstock Fender. Ya, jadi brand EVH itu milik Fender. Oke. Okay. Nah, pada tahun 2007, brand EVH yang dimiliki oleh Fender dan juga pasti si Van Halen-nya sebagai artisnya entah dapat royalti atau dia juga mungkin ada saham di situ kali, gua nggak tahu ya. Mereka membuat 300 piece replika custom shop dari Frankenstrat yang dimiliki oleh Van Halen. Tahun 2007. Jadi Van Halen kasih gitar dia, Frankenstrat, ini untuk lu replika. Kemudian diteliti dan dibuat replika yang 99,99% sama persis dengan gitar EVH Frankenstrat. Gitar Frankenstrat yang dimiliki oleh Van Halen pada waktu itu. Wow. Jadi contoh dikasih dulu nih. Bikin, di scan pakai 3D, posisi di mana dihafalin, dibikin replikanya. Dan gitar itu cuma dibuat 300 piece di seluruh dunia pada tahun 2007. Ya, harganya berapa? 300 juta. Tapi sekarang rata-rata orang jual gitar itu sekarang di sekitar hampir 500. Wow. 500 juta. Ya, gitar itu. Iya. Gue soalnya suka lihat banyak beredar berseliuran di online gitu ya, di Amerika dan di Kanada di mana-mana lah ya, orang yang punya gitar itu. Mereka rata-rata jualnya di angka 500 juta. Oke. Gitu sebuah ya. Gitar ya, maestro ya. Sebuah gitar EVH Custom Shop ya 2007. Nah, gitar itu yang direplika oleh atau ditributkan oleh SLX. Gitar itu. Jadi yang maksudnya di sini adalah sebenarnya boncel-boncel di sini, relik-relik di sini tuh persis sama seperti gitar itu? Nggak mungkin persis sama. Karena kalau kita bicara relik itu kan, walaupun dibikin semirip-mirip mungkin tetap akan ada bedanya. Yes, betul. Karena kan itu kan prosesnya kan manual. Ya. Ya. Makanya gue bilang mungkin 95%, ya, 98%, benar. Gitu ya. Tapi secara hawanya, secara nafas, nuansanya tuh kayaknya sama. Sama. Ya. Nah, gue perlu kasih tahu nih, EVH sendiri hari ini juga punya EVH Frankenstrat tahun 2024 nih. Ya. Yang made in Mexico. Yang harganya lu bisa lihat di nafiriguitar.com juga ready ya. Ready di nafiriguitar.com harganya 35.700.000.
Itu pun ada. Ya relik juga ya. Relik juga. Dan kita udah jual berkali-kali kan? Bo, sangat. Sangat sering jual. Tapi tapi tidak sedetail ini. Iya. Wah. Wow. Gua kasih tahu ya. EVH yang sekarang, produksi sekarang, mass production sekarang. Memang dijual masih ada. Iya. Tapi bukan custom shop, mass production, tapi tidak sedetail ini. Wow, masih relatif ya. Seperti ininya ya. Yang ya, gue nggak perlu banyak bicara spek ya. Kalau gue bilang replika, berarti kan speknya ya pasti bodinya alder lah, ya kan? Jadi gue nggak usah bicara spek gitu ya. Betul, capek. Betul. Lu lihat aja apa itu speknya FVH, itu yang direplika sama dia, gitu ya. Jadi gue nggak usah bicara spek, ini apa nggak usah. Ya, ini gitar replika dari custom shop FVH 2007. Nah itu aja yang perlu gue jelasin ke lu. Mantap. Ya, di mana detailnya? Gue kasih tahu ya. Yang pertama, relik di nitronya ini, lu bisa lihat itu tingkat kemiripannya tadi menurut gua, tadi gua udah bilang 95% nitro relik ya, coba putar. Dan gua bisa ngomong ini karena gua juga di sini pun kita ada FVH yang 35 juta itu yang mass production, tidak sedetail ini, terutama di bagian strapnya. Lu pegang strapnya ini 3D kan, tuh, ya, benar ya 3D. Jadi ini bukan cuma dicat seolah-olah mirip seperti itu, bukan. Ini cara buatnya ya sama seperti bagaimana si Eddie pada waktu itu bikin strap di gitar dia. Iya sih, ini keren banget ya, seramannya. Ya kan? Pakai semacam kayak duct tape atau apa, kemudian disemprot sama dia kan? Benar-benar. Ya, masking tape ya. Lu pegang nih. Lewat ya. Begini loh, 3D kan? Dia pegang nih. 3D kan? Benar. Ya, 3D ya. Jadi ini benar-benar cara buatnya, cara bikin replika ini ya sama persis seperti bagaimana si Eddie waktu bikin gitar dia. Tuh, kayak gini-gini. Tuh. Ya, persimpangannya ya, ini ya. Iya, bukannya ya. Sebuah cat pola yang lu print ke sini, itu bukan. Bukan ya. Ini bukan, ini manual. Lu lihat nih. Bukan. Tuh makanya timbul kan? Benar. Ya. Terus posisi relik di sininya kalau lu pegang juga itu presisi. Memang reliknya dia juga kalau lu perhatiin gitarnya seperti ini, mirip-mirip. Karena ini kan kena-kena bagian-bagian bawah Casper ya, atau bagian sini. Oke. Okay. Terus lanjut. Lu lihat lagi di bagian sini neck-nya. Ini relik neck-nya nih. Maple neck reliknya nih. Maple neck. Tuh, dia bikin reliknya juga, menurut gua ini sangat-sangat, lu pokoknya lihat aja deh, lihat aja fotonya itu FVH Custom Shop tahun 2007 Frankenstrat, itu mirip banget sama gitar ini. Yes, 95% ya. 95%, ini mirip itu, sorry. Ini mirip itu, karena kan itu duluan 2007. Betul. Ya, dan sampai hari ini belum dibikin lagi nih sama FVH. Sampai begini-begini juga nih, misalnya koin-koinnya. Nih, koin. Ini apa nih, switch, 5-way switch di sini. Koin ini, lu kalau lihat di navirigwita.com lu boleh lihat deh. Di FVH Frankenstrat yang mass production yang standar, gak ada ya. Koin ini enggak ada. Ini koin enggak ada. Ini koin ada aja di FVH Custom Shop yang 2007. Dan koin yang sama. Mirip. Ya koinnya sama. Ya ini ini koin replika lah ya. Ya. Bolongan-bolongan juga nih, bolongan di sini nih. Ya, jadi gua bicara di sini keakuratan, akurasi daripada replikanya. Namanya replika, orang banyak kan kalau replika maunya seakurat mungkin kan. Betul. Kalau lu fansnya FVH, lu mau gantung gitar ini di rumah lu, lu maunya yang lu gantung itu gitarnya benar-benar seperti ini, poster kan? Benar. Ya. Nih, koin, bolongan di sini antara koinnya, detunanya, ya. Walaupun di sini bukan detuna ya, di sini dia floater spesial ya. Ya, betul. Ya, tapi detunanya berfungsi tadi lu udah cek ya. Berfungsi. Dengan sempurna. Ya untuk berubah menjadi drop D dengan cepat, karena kalau misalnya locking tuner seperti ini drop D-nya kan harus dibuka lagi kan. Kalau enggak usah. Kalau pakai alat ini tinggal ditarik aja dia, sistemnya kayak ngelos gitu. Oke. Karakter pickup, lu dengar tadi kan? Karakter pickup? Iya, sama. Hampir sama persis seperti yang dipakai dengan FVH ya. Walaupun ini bukan pickup FVH ya, bukan pickup FVH ya. Terus dia punya posisi switch di sini ya. Ini pun sama. Neck pickup yang tidak berfungsi pun sama. Ini nggak berfungsi ya, makanya itu di sini nggak ada switch. Nggak ada, karena ini nggak fungsi. Ya. Karena nggak fungsi. Nah, lu lihat lagi di bagian neck ya, di bagian neck, lu kalau perhatiin fret cuma 21 ya. Betul. Jadi artinya kalau lu bilang saya butuh fret 24, fret cuma 21, karena Van Halen cuma pakai 21 fret. Iya. Memang dia pakai cuma 21 kan? Emang 21. Wolfgang-nya 22. Wolfgang-nya 22. Ataupun 24 terserah dia lah. Ya, terserah. Tapi gitar yang legend ini yang dia pakai di tahun 78, 21. Cuma 21 dan inilah gitarnya dan enggak masalah bagi dia. Enggak ada masalah sama sekali. Jadi di sini kenapa gua enggak jelasin spek? Yang gua jelasin adalah keakuratan daripada replikanya, bukan speknya. Speknya sama lah. Betul. Ya kan? Kalau finishing-nya ya, iya. Cerita ceritanya dari sini ya. Lihat di sini. Oh. Ya, strap. Gantungan strapnya pakai model kain, kail begini ya. Benar. Ini kalau di FVH yang Frankenstrat yang baru nih dia pakai pin strap biasa. Ya, tapi yang di custom shop dulu pakai ini.
Nah, di sini sama persis. Dia pakai ini juga. Cetek gitu ya. Ya. Terus di bagian belakang lagi coba. Bawahnya juga sama ya? Ya sama. Kok sama bawahnya? Sama. Ya. Ya. Terus neck-nya gendut. Nah, ini neck lebih yang gendut enggak? Ya gendut. Gendut kan? Sama persis seperti neck yang dipakai di EVA Custom Shop 2007, neck gendut. Sama persis seperti gitarnya Van Halen. Jadi neck ini ya dia replika persis sama seperti necknya gitar Frankenstein-nya Van Halen, gendut. Gendut. Neck gendut. Jadi ada yang bilang neck gendut gak bisa shredding, tapi Van Halen bisa. Ah, emang kamunya aja yang gak bisa. Ya. Udah neck, gak bisa main. Udah main. Neck gendut, fret 21. Betul. Enggak. Saya maunya fret 24, necknya tipis, biar bisa shred. Ada lagi yang nanya, gitar yang buat shred yang mana? Bukan, jangan tanya gue gitar buat shred yang mana. Lu kalau gak bisa. Gitu loh. Ya. Kalau gak bisa nge-shred bisa beli sih masih mending. Iya, dia udah gak bisa nge-shred, gak bisa beli. Udah jangan main gitar deh. Gitu. Lanjut, Mr. Rambo, ya. Nih kita bisa bahas relik-relik di sini. Jadi intinya nih dibuat sama percis replikanya. Okay. Dan enggak sampai di situ, strap yang dikasih ya, dikasih strap namanya nih. Lihat nih. Ya, strapnya pun ini sama persis seperti kalau lu beli FVH Custom Shop itu yang harganya 500 juta itu, lu pun akan dapetin strap seperti ini. Jadi benar-benar disamain ya, tribute-nya benar-benar menghargai banget ya. Kan begini kan? Iya benar. Wow. Karena dia modelnya begini kan? Iya benar. Tuh. Tuh, coba. Keren. Iya, keren-keren, ya. Keren-keren. Terus lu juga dikasih ini di plastik ya. Satu plastik yang isinya reflektor. Ya. Wah, plastik yang isinya reflektor mobil ya. Apa reflektor sepeda nih? Apa reflektor motor ini? Lu suka tanya kan, buat apa nih reflektor? Buat di mana? Lu lihat lagi gitar itu. EVH Custom Shop Frankenstrat tahun 2007 ya. Itu reflektor di gitar dia, ditempel di bagian belakang. Di belakang di sini nih, di sini nih. Di sini kan? Kayak gini nih. Jadi kayaknya kayak asal-asalan banget ditempel. Ya. Bukan asal-asalan dong. Ini kan dari gitarnya seperti itu. Iya, maksudnya memang dari EVH-nya ya. Kayak cuek aja dia gitu ya. Di EVH-nya nih. Tempel kayak gini ya. Tapi kenapa ini kenapa dia nggak ditempel? Ya takutnya kan orang nggak tentu mau. Tapi di gitarnya pun yang di 300 juta pun itu opsional dikasih begini. Istilahnya lu mau pasang silakan. Kalau nggak mau ya udah. Karena di EVH-nya ada. Lu bayangin ya. Jadi sampai di situ Eddie Van Halen itu menginspirasi banyak orang. Coba kalau lu yang pasang reflektor di gitar lu. Misalnya lu punya gitar nih, apa gitar lu Ibanez ya? Ya lu pasang reflektor gitar lu kan di sini misalnya, ya. Terus akan dibilang orang apa? Lu gila kan? Goblok lu gitar bagus-bagus Ibanez. Premium tempel-tempelin begitu. Jangan kan itu ngapain sih taruh di sini lo? Gak jelas lo, ini kan masih middle pickup dan lain-lain gitu kan. Karena lo bukan? Karena bukan Eddie. Bukan Eddie Van Halen. Tapi orang yang tahu dengan Van Halen ya, istilahnya guitar god ya. Betul. Dewa gitar, Tuhannya gitar kan Eddie Van Halen kan. Yang bahkan ya. Yngwie Malmsteen pun juga terinspirasi dari dia tuh. Yngwie Malmsteen aja takut sama Eddie Van Halen. Iya, dia terinspirasi ya, kan? Karena di podcastnya Rick Beato dia bilang lagi duduk-duduk tiba-tiba disuruh dengerin musik kan. Duang. Ah, ini siapa gitu. Nah, dari Van Halen kan? Van Halen. Jadi enggak Halen kalau Van Halen itu mau tempel apapun juga orang ikuti dia. Betul. Kalau lu jangan coba-coba karena lu bukan siapa-siapa. Betul. Ya. Kalau bukan siapa-siapa tempel-tempel begini di gitarnya akan dibikin orang gila. Atau enggak barang second, barang bekas. Kalau relik begini akan dibilang barang second, barang bekas, barang busuk. Tapi kalau Van Halen yang bikin, ya enggak. Orang akan mengikuti. Tuh. Sekarang kita coba. Enggak ada sound clean gimana? Ya coba kita sound clean ya. Sound clean ya. Coba sound clean pada gitar ini. Cek. Ya seperti humbucker di bridge pada umumnya. Tapi cukup enak ya. Cukup maksudnya, enak. Kenapa? Karakternya yang gue bilang dapat dari gitarnya adalah middle menonjol. Betul sekali. Dengar ini, middle menonjol. Coba kasih drive dikit.
Coba gue mau tanya, dari tadi yang lu dengerin ya, dari tadi yang lu dengerin, apakah ada karakter Van Halen di situ? Ya itu tadi mid, mid yang sangat menonjol. Sama kayak soundnya itu kayak ada pasir-pasirnya gitu loh. Kayak. Coba lagi. Seperti ada flangernya. Itu bawaan orok. Karena bawaan orok. Kenapa? Dari mana suara flanger itu muncul? Dari sini. Oh. Ya. Dari sini. Ya, dari ya, sini. Ya, ya, jadi ya, ya. Suara flanger itu muncul dari sini. Lu percaya kata gue? Percaya? Percaya, percaya. Percaya, ya. Percaya aja. Percaya. Pokoknya kalau ada Miss Rambut baca tulisan Van Halen, flanger ngomong suaranya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, saya percaya. Coba lagi, buktikan flangernya. Gila ya. Jadi kalau gini, lu ketika beli gitar ini, itu arwah Van Halen masuk ke sini. Saya jadi penasaran dengan harganya, mungkin ya? Di kisaran 20, 22 juta, 25 juta. Memang tidak mungkin menyamakan seperti 35 juta, tapi ini di 25 lah. Makanya gue bilang kan, karena ini SLX, yeah, ya, lu yang beli, yang dapat barang ini, ingat ya, barang ini nggak banyak, cuma dikit. Lu yang dapat, lu adalah orang yang beruntung, ya. Yeah, yeah. Karena gitar ini emang replika 99% dari gitar Van Halen yang harganya di 300 juta. 300 juta, tadi. 300 juta, ya. Jadi, oh sampai bunyi-bunyi itunya juga ada tuh ya? Memang ada, kan sama persis tuh. Tuh, kan dari sini bunyinya? Iya, iya, iya. Dari sini nih, ya. Dari sini kan asal bunyi dia kan, ya. Ya kalau dibilang enak atau nggak enak, udah pasti enak. Udah pasti ya. Udah pasti enak. Karena gripnya persis sama gendut. Grip. Terus ya, ini settingannya nggak tahu ya, setting bawaannya ya pendek deh. Pendek. Betul nggak? Pendek ya. Bawaan pabrik pendek ya. Tadi sebenarnya Arifia terdengar seperti Edan nih tadi, Om Ed Sahrani. Bahkan dia pun juga mengidolakan Eddie Van Halen ya. Soundnya juga mirip-mirip. Ya jadi kalau lu penggila Van Halen, ya mungkin lu mesti pikirin, coba mesti coba pikirin gitar ini ya. Ya betul. Ya bisa ter nggak? Ya, coba aja. Bisa lah. Ya. Bisa. Ini belum masuk komando loh. Belum ya. Belum. Masuk komando malah nggak dibalikin ya. Lihat lagi di belakang. Persis seperti Van Halen. Di sini ada dua baut. Berarti baut. Persis seperti EVH ya. Relik semua ya. Iya benar-benar. Oke. Okay? Jadi bener. SLX Tribute 5150 Van Halen. Ya kalau dibilang keren atau enggak ya, menurut lu keren enggak? Keren lah. Gimana menurut lu? Keren. Harganya enggak dikasih tahu bisa ramai. Ya lu cek di naviriguitar.com. Oke, naviriguitar.com. Cek di naviriguitar.com.